Bagaimana seorang khumsa itu akil balik? Adakah dia akan mengalami kedua-dua mimpi basah dan haid? Bagus soalan. Orang khumsa dia balik lagu mana? Dengar baik-baik. Alamat balik itu ada tiga. Yang pertama, keluar haid. Balirlah. Yang kedua, keluar mani. Balirlah. Yang ketiga, cukup umurnya 15 tahun. Balirlah dia. Maknanya, kalau belum sampai 15 tahun, umur baru 11 tahun, datang haid. Okey? Tanda perempuan itu, budak itu dah balir. Kalau laki-laki keluar mani, umur baru 10 tahun, maka tanda dia balir. Tapi kalau haid tak keluar, mani tak keluar, nak genap 15 tahun, balir juga. Ha, jadi ada balir dengan haid, balir dengan keluar mani, balik dengan genap 15 tahun. Ha, jangan awak pasal umur 26 tak membayang. Kata, buat apa dik tak membayang 26 dah umur, tak balik ke Ustaz. Apa? Tak keluar mani sekali. 26 tau. Nampak? Misal jebok dah misal. Nah, ada kalau tak keluar haid, tak keluar mani, dengan genap 15 tahun. Okey? Dah khunsa guna pula. Khunsa ni baik. Ramai orang tak faham. Tak faham-faham dah. Khunsa ni benda. Khunsa ni gini, manusia ni ada tiga. Dua yang ramai, satu minoriti. Faham? Jenis jantina dipanggil, gender. Okay? Satu dipanggil lelaki, zakarun. Yang kedua dipanggil unsa, perempuan. Yang ketiga dipanggil khunsa dengan khok. Okay? Apa makna zakarun? Mandahu zakar, orang yang ada zakar. Ada angry bird. Ah, tu lelaki. Okey, macam biasalah, faham. Yang kedua, wanita, Arab panggil unsa. Kenapa? Apa dia? Man lahu farjun, orang yang ada parat. Faham lagi? Perempuanlah. Yang ketiga ni jarang-jarang ada. Man lahu farjani, orang yang ada dua kemaluan. Faham? Maksud dua kemaluan ni daripada lahir, bukan dari giwak di Thailand. Lahir tu ada dua kemaluan. Kemaluan ni maksudnya kemaluan yang akas. Ada kemaluan lelaki satu, ada kemaluan perempuan. Jadi dua kemaluan. Faham? Kalau dua-dua kemaluan laki-laki, ada dua yang geribak, tu bukan khunsa. Tu Power Ranger. Faham lagi? Nampak tak? Nah, khunsa ni dua alat kelamin yang berbeza. Faham lagi? Ada alat lelaki angry bird, ada parak, karipak, ada pulak. Faham lagi? Ha, dia panggil khunsa. Kalau alat lelaki saja berfungsi, alat perempuan tidak berfungsi, dia panggil khunsa wadah lelaki. Hukumnya macam lelaki. Kalau alat perempuan saja berfungsi, kecing dan keluar haid, maka alat lelaki tidak berguna, ada saja je, dia panggil khunsa wadah perempuan. Hukumnya perempuan, duduk belah puang, pakaian perempuan, nama perempuan. Tapi ada satu lagi yang jarang berlaku. Dua-dua alat berguna. Faham tak lagi? Ne? Belum asal kecing dengan angry bird, pas garik kecing dengan parak. Faham tak lagi? Ha, jadi dia ni boleh pakai dua-dua. Dia panggil khunsa muskil. Khunsa dua alat, tapi muskil tak tahu lelaki ke puang. Nah, garik pakai kena, duduk boleh nung, boleh puang. Bila kau kamar isi, masuk boleh ni, budak siap dengan serbang-serbang. Faham lagi? Nah, jadi hak ni, pasal Allah, ada akan berlaku khilaf ulama. Nah, jadi, hak ramahnya khunsa wadah. Okey? Jadi, kalau awak nak tahu, awak khunsa wadah lelaki, keluar mani. Kalau awak khunsa wadah perempuan, baliknya keluar haid. Okey? Dua-dua tak datang, tak datang haid, tak keluar mani, genap 15 tahun. Thank you.